Berlangsung link live streaming Timnas Indonesia U23 versus Uni Emirat Arab U23 malam hari ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uni Emirat Arab U23. Duel uji coba jelang Piala Asia U23 2024 ini bakal dihelat di Rashid Stadium, Dubai pada Selasa 9 April 2024 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Ini merupakan laga uji coba terakhir Timnas Indonesia U23 sebelum bertarung di pentas Piala Asia U23 2024 Qatar mulai awal pekan depan. Timnas Indonesia U23 sedang menggelar pemusatan latihan di Dubai pada 1 sampai 10 April 2024 untuk Piala Asia U23. Sebelumnya Garuda Muda telah berlatih tanding dengan Timnas Arab Saudi U23. Namun Timnas Indonesia U23 harus kalah 1-3 dari Arab Saudi setelah sempat menahan imbang satu sama dalam babak pertama di The Seven Stadium Dubai pada Sabtu 6 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sama seperti laga versus Arab Saudi, duel melawan Uni Emirat Arab juga rencananya bakal digelar secara tertutup. Artinya pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi. Sintang berencana untuk menurunkan pemain intinya kontra Uni Emirat Arab U23 demi persiapan partai pertama grup A Piala Asia U23 melawan Irak U23 pada 15 April 2024. Bagaimana menurut kalian?